Halo teman-teman, selamat sore. Balik lagi di channel YouTube saya, Jalan-Jalan Sehat. Channel di mana motor-motor original ada di sini ya. Aku mau review nih unit second serasa baru. Kali ini Albino dari CB150R tahun 2014. Ini nih, salah satu adik dari Honda Tiger. Lihat, gagah banget ya. Unit ini memiliki cc 150 dan 6 speed teman-teman. Kondisinya like new, second serasa baru. Kilometer baru 9.000 teman-teman. Jadi untuk unit ini 100% ya untuk kriteria aku, original bawaan lahir. Yang sudah diganti cuma angin ban dan oli mesin teman-teman. Lihat, gagah banget ya. Inilah kalau untuk standaran dari CB150R yang masih seperti barunya kayak gini teman-teman, belum ada gantian. Lihat leher knalpot aja, utuh orisinil. Untuk unit ini plat G kota Tegal teman-teman, tangan pertama dari baru. Untuk pajak juga baru bulan 7 ya, komplit BPKB STNK faktur, kunci masih 2. Ban depan belakang masih seperti ban baru ya, kilometer 9.000, tebel abis. Jadi buat teman-teman yang baru bergabung, dibantu dukungannya dengan cara subscribe, like, dan komen. Buat ngelihat motor-motor original dari Honda maupun Yamaha, pokoknya di sini semuanya khusus motor-motor yang low KM semua. Lihat teman-teman, tampilan dari belakang juga gagah banget ya. Wis, mantap. Oke teman-teman, kita ngedeket dari atas, lihat setang setir original 100% bawaan dari lahir CB150R. Jadi untuk jalur setang sendiri didesain seperti ini teman-teman ya. Dan untuk hand gripnya seperti ini semua masih orisinil. Spion oriannya seperti Tiger ya, sama. Dan teman-teman bisa lihat sendiri untuk setang setirnya, warnanya masih glowing abis, masih stylishnya ya. Untuk racernya seperti ini teman-teman, kalau untuk CB kunci masih 2. Semua untuk cat list stripping 100% original. Kalau putih warnanya cerah banget teman-teman, kalau kita pencerahannya kita jelasin ya. Kalau kita redupan kayak gini nih, tadinya ini di full scotlet warna hitam. Ini nih, ini bekas scotletnya belum aku kelepas ya. Jadi untuk full dari semuanya body masih like new banget dan mulus. Ini asli kaleng ya. Tulisan penting tertanam ketutup untuk pengaman tangki, hand grip, holden yang sebelah kiri seperti ini. Emang dari barunya untuk CB150R belum didesain dengan tombol stop engine teman-teman. Kita lihat kilometernya 9.540 total odo ya. Jadi untuk pengikat dari stang aja nih masih ada, semuanya masih grace banget, saya jamin. Lihat untuk handle rem center abis, handle kopling center abis teman-teman. Ini untuk body grace banget, mulus abis ya. Wih, mantep banget. Untuk mesinnya teman-teman lihat, masih seperti motor baru banget, bahkan sampai bawah aja tuh bersih banget ya tuh. Widih, rangka-rangkanya juga hitam banget ya. Ini nih, ini untuk gear setnya teman-teman, juga masih ada spidol-spidol dari dealernya tuh, kuning-kuning ya tuh. Ini spidol dari bawaan lahir CB. Terus kita ngelihat, terus ini nih, ini kilometer 9.000, banyak masih seperti ban baru tuh. Kalau untuk CB emang didesain kayak gini teman-teman, untuk banyak masih tebel ya, tebel abis ini 9.000. Kita lihat kodenya 14 teman-teman, nah tuh 14 2014, tembus. Untuk bodi standarannya asli stripping ori, warna utuh putihnya ini 100% orisinil teman-teman. Ah tuh strippingnya ya, gak ada lecetnya sama sekali teman-teman tuh. Lihat untuk totok sendiri juga mulus banget, semua sen masih Stanley teman-teman. Nah ini nih, ini bodi yang sebelah kanan teman-teman, lihat mulus banget kan. Wih, nah ini stiker dari dealernya aja nih, masih ada nih, Naga Mas Motor Dealer Kota Tegal 100% oke ya.
seperti stiker ini ya, Naga Mas Motor ori. Sayapnya sendiri tuh lihat glowing, mulus abis. Disnya juga utuh, untuk boot-boot putih banget teman-teman dah. Tuh ban depan tembus, nanti kita akan perlihatkan untuk dis belakang ya, nggak ada yang terkikis dan bening banget putih sampai itunya tuh putih banget ya. Ini nggak ada yang terkikis, masih tebel, kilometer 9000 teman-teman. Gear dalam aja tuh putih banget ya. Kita lihat ke depan nih, wow, mesinnya teman-teman gres banget, kering sampai atas ya. Dia tuh rangka-rangkanya utuh, leher knalpotnya teman-teman warnanya tuh masih kelabu banget ya, belum ada kerak atau belum ada karat. Ini nih segelnya tuh, untuk stiker yang di AHM aja nih masih ada segel-segelnya, semua putih bersih banget. Cuma depan tuh center banget ya, untuk handle rem, handle kopling sejajar. Dan ini headlampnya mulus banget teman-teman, asli asli ini mulus banget. Kita lihat untuk bannya nih, kilometer 9000 yang depan gak kalah tebel sama yang belakang. Di sini ada kodenya juga teman-teman, atau 14/2014 tembus-tembus semua. Kita lihat di depan nih, di depan utuh ya, nggak ada yang terkikis sama sekali, masih tebel banget, kering banget dan bersih ya. Oke teman-teman, yang terakhir kita akan review suaranya ya. Jadi unit ini semuanya sudah menggunakan digital teman-teman ya, jadi nggak bisa kita rubah kecilin atau besarin untuk stasioner dari CP sendiri. Kalau kita kontak, otomatis untuk lampunya sudah nyala ya, karena ini sudah mengikuti motor kekinian, sudah pakai injeksi juga yang jelas lebih irit daripada si Tiger. Oke, kita stasionerkan teman-teman. Nah tuh kelihatan ya, halus banget. Oke, kita ngejauh, lihat dari apa namanya, stasioner langsamnya, terus kegalakannya sudah kelihatan teman-teman. Kalau untuk CB, inilah adik dari si Honda Tiger Evo original standar pabrik. Barangkali teman-teman minat ya, bisa WA aja nomornya di deskripsi, saya jamin second rasa baru teman-teman, sangat istimewa banget nih teman-teman. Masih ada suara kayak nging-nging kayak gitu ya nih. Gimana teman-teman, untuk playerannya si CB150R galak banget ya. Ini juga salah satu unit yang memiliki karakter, kalau digeber memiliki khas yang galak. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu ya untuk review CB150R 2014 ya, adik dari Honda Tiger. Gara-gara unit ini si Tiger Evo itu disuntik mati dari Honda. Yuh, barangkali minat, siapa cepat dapat, mumpung masih ready. Sekian dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Honda satu hati.